Halo Zamoners, selamat berjumpa kembali dengan Skimo. Pada video kali ini saya akan bermain League of Legends cuman di Team Fight Tactic atau LOL TFT. Game ini sangat saya sarankan bagi teman-teman sekalian yang sudah mungkin merasakan lost track yang lumayan banyak di League of Legends with Rev maupun di League of Legends PC dan kemudian ingin mendapatkan pelampiasan atau suasana baru lah paling enggak. Saya yakin game ini sangat cocok karena kita hanya cukup meletakkan champion-champion yang kita pilih dan melihat mereka beraksi dengan skillnya serta ulti-ultimate yang keren-keren banget. Namun sayangnya di LOL TFT versi mobile yang untuk Indonesia itu belum ada, di Play Store belum ada. Jadi kalau kalau teman-teman ingin memainkannya bisa mendownload lewat TapTap mungkin. Cuman grafiknya yang ini, kalau yang dulu lumayan bagus, kalau yang sekarang agak burik. Oke, saya ngumpulin champion Moonlight, dimana kalau kita sudah bisa mendapatkan 3 champion Moonlight, maka efeknya akan memberikan 1 bintang tambahan kepada champion yang kita pilih. Champion pilihan. Jadi bisa acak sih, random gitu. AP Helios-nya menjadi bintang 3, berubah menjadi emas gitu karena Moonlight. Efeknya akan menambah 1 bintang untuk champion yang dipilih. Apilas tadi kan bintang 2 dipilih untuk dapat tambahan bintang. Waduh. Oke, nice. Yasuo-nya bintang 2. Sakit nggak ya? Menang lah harusnya. Hulu, sakit bingit. Oh my lord, Diana. Sakit Yasuo-kun. Baru bintang 2 padahal dia. Oh, dapat Aphelios lagi tapi penuh. Ini buang deh, nggak butuh mage. Aphelios, nice. Oke, masukkan pike, nice. Dapat 3 kultis. 3 kultis ini kalau aktif, kalau diaktifkan 3 champion kultis ini akan membuat kita mampu untuk summoning, mensummon si Galio. Kalau level 3 Galionya yang standar, kemudian kalau sudah di 6 gitu Galionya yang super. Cuman Galionya enggak langsung ikut bertarung, nanti waktu di tengah-tengah gitu nah baru muncul menggunakan ulti dan ikut bertarung. Mantep Pike, semua terstun. Astaga Yasuo, gila Yasuo-nya. Mantep lah, untung masih ada Diana dengan barrier-nya dan Diana yang dipilih. Efek Moonlight menjadi bintang 3. Oke, nice. Ini untuk Aphelios dapat item yang tangan itu. Saya enggak hafal item-itemnya, cuman kalau tangan itu bisa memberikan 3 item gitu untuk champion yang dipilih terbaik. Oke, lanjut Aphelios 3 bintang. Bisa ini kayaknya. Menang dong, tinggal dikit. Galio tak perlu turun tangan. Sudah selesai Galio. Kamu terlambat. Pike, jukennya Pike lucu banget. Oke, ini mau full Moonlight, cuman ini sayang kalau mau ngebuang si TF. Oke, nice. Baik, biar tambah pedih dia. Menang dong ini. Easy.
satu lagi dapatlah satu musuh 6 gitu. Nggak mungkin nggak dapat. Asli jaketnya pack lucu. Oke, Apelios panen nih kayaknya. Apelios Diana sangat memungkinkan untuk meraih 3 bintang. Kemudian CTF ini saya terlalu eman-eman. Oke, Diana 3 bintang. Nice. Lar, mantep. Galio. Jack ini kuat bingit di sini. Ah, punya barrier sama untuk itu, ngedot si apa ngedot serangan lawan. Sangat efektif banget lah di League of Legends Team Fortress Tactics ini kalau untuk Jack. Saya rasa formasi saya sudah cukup pas ini. Di depan ada Jarvan sebagai protektor, kemudian ada Pike untuk assassin sama Diana, dan ini ada, tapi lawannya ya ampun barriernya Yasuo itu nggak habis-habis bos. Gila lawan duelist Yasuo sikat. Asli gila Yasuo sama Jack. Combo dari duelist ini dapat attack speed, tambahan attack speed dan stack. Ngeri. Barriernya Yasuo loh nggak habis-habis. Dan Jack juga punya ini, punya skill untuk ngedot serangan. Wah, cukup membahayakan ini. Tapi Diana sudah 3 bintang. Kasih inilah biar dapat Guardian Angel. Kok nggak bisa? Perlu hati-hati, takutnya itemnya kena champion yang lain nanti. Duh, jangan lawan Yasuo lagi dong. Cukup merepotkan mereka formasi duelist. Oke, Garen sikat Garennya, selesai. Easy bos. Moonlight dilawan Moonlight sama Kultis ini mantep ini. Di depannya ada Jarvan sebagai protektor lagi. Cuman yang disayangkan ini si TF ini kok kurang satu, padahal dari tadi nggak dapet-dapet. Ya ampun, mau dijual kok sayang. Seandainya mau saya jual kemudian itemnya mau saya ambil, tapi sayang bingit. Ini lagi Jack Yasuo, serangan tertuju kepada Jack semua, dan Jack ngedodge. Tuh kan, serangannya terbatalkan semua kalau ke Jack. Cuman penempatan Jacknya bagus sih. Dan untung saya punya pack untuk nge-stun mereka. Kalau nggak ada pack yang nge-stun mereka, aduh selesai ini tadi. Duelist, Jack, Yasuo dan teman-temannya itu mendapatkan tambahan attack speed. Maka Yasuo-nya keren banget kan attack speed-nya tadi. Dan Jack itu ngedot serangan itu lama banget loh durasinya. Sedangkan ya serangan kita terpacu ke Jack. Oke, kalau ini sih Irelia anjay, para iblis. Ada Aatrox, kemudian ada Lee Sin, ada Ezreal. Sadis cuy. Gigi. Thank you.
ditendang sama Lee Sin keluar arena tadi. Kemudian jangkauan serangannya si Israel luas banget. Belum lagi skillnya Aatrox ngebuat kita airborne, terstun beberapa kali. Oke, lawannya cukup. Aduh, ini lagi Jack sama Yasuo. Tuh kan, lifestyle-nya Yasuo itu loh. Duelis ini emang gila emang. Oke, sudah tinggal Diana doang. Gak mampu, Bung. Gimana ya? Nungguin ini loh, nungguin si... Aduh, nungguin si TF ini gak dapat, kurang satu doang padahal. Oh my lord. Full magi ini. Nami, Yumi, kok Yumi? Ah, sampai lupa ya ampun namanya. Masa cuma masuk 3 tadi pemuncak klasemen beberapa kali loh, cukup lama sampai terbakar. Ini GG pingitu kan, cek belum lagi barriernya Yasuo. Lemparan surikennya si, lemparan belatinya si ini Irelia. Tambah ada Yone juga, asli gila lawan-lawan jadi menit-menit akhir untuk late game gila dua ini. Tim Mage sama ini duelisnya ini. Apalagi sudah 3 bintang padahal, sama Diana juga 3 bintang. Dan saya mau ngebuang si TF cuman sayang banget kurang satu padahal. Saya refresh berulang kali enggak dapat. Kalau sudah terlanjur seperti ini ya sulit banget untuk ngubah. Paling mengubah ya cuman ini, cuman formasi atau penempatan champion-nya aja. Ya ampun, ketemu ini lagi duelis. Yasuo-nya menggila, ditambah Irelia. Kemudian Jack juga, selesai. Iya sih tinggal 3 pantas ketemu Yasuo terus. Yang satunya juga sakit. Formasi Mage, coba sih Jarvan-nya di agak taruh ke depan supaya serangannya terpusat ke Jarvan, jadi Jarvan-nya saya korbanin gitu. Apelio saya pojokkan biar ini, biar apa ya, diumpetin di pojok. Kemudian saya taruh sini back sama Diana biar meloncat ke belakang. Kuwit sama TF sama Apelio saya simpan, saya sembunyikan. Semoga saja manjur. Lee Sin sama Maki ini. Tuh kan Lee Sin-nya ditendang keluar arena. Dan ini Janna sama Nami. Gila lah mereka. Ability power selesai. Ability power, heal, barrier. Kemudian damage area juga luas mereka. Dapat urutan ketiga, lumayan lah. Kita saksikan pertarungan final duelis lawan apa, Magi ya ini tadi. Lawannya yang ini. Campuran sih apa ini? Kalau yang Yasuo sama Jack ini jelas duelis. Saya sih megang ini, megang Yasuo sama Jack ini. Megang duelis, 6 duelis. Gila lah, attack speednya nambah berapa persen ini. Dan itu menumpuk. Saya megang ini sih, asli. Fiora bintang 3, Yasuo bintang 3, Jack bintang 3.
Lawannya ada Janna sama Nami yang bintang 3. Lihat. Lihat. Tuh kan. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo dan sampai jumpa di video-video Skimo selanjutnya. Dadah.